Anggota DPRD Kabupaten Buru dan Pemda setempat nyaris baku hantam dalam acara dengar pendapat yang berlangsung hari Rabu 24 Juni kemarin. Peristiwa ini bermula dari salah seorang anggota DPRD, John Lehalima, yang sedang berbicara dengan nada keras terkait informasi pemecatan 4.000-an pegawai tidak tetap oleh Pemda Buru. Pada saat berbicara itu, ada terdengar suara pihak eksekutif yang minta anggota dewan tersebut menurunkan intonasi bicaranya. Mendengar teguran itu, John Lehalima langsung marah dan membanting mikrofon yang ada di depannya. Suasana pun menjadi ricuh. Setelah pihak eksekutif yang saat itu dipimpin Sekda Buru berusaha meninggalkan ruang pertemuan itu. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Edi Lasukusina melaporkan.